Jadi korban ini harus cepat dikeluarkan, tetapi di ruangan itu ada asap. Kasus-kasus kebakaran misalnya ini belum ada api, tapi asap itu ada. Lepas saja korban. So, ini fungsinya itu apa? Meraba. Mari kita keluar. Karena ini posisinya asap. Kalau ada asap lewat kita melihat. Jadi itu meraba-meraba di mana jalan keluar. Nah, jadi seperti ini. Kalau sudah di luar, bagaimana caranya seturunnya? Nah, begini. Nah, jadi lepas awas, 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 awas. Jadi korbannya tetap enak. Bagaimana korban? Sakit? Enak. Nah, enak. Enak. Makanya dulu. Nah, oke. Okay. Jadi kamu sekarang begini. Sekarang? Sebelahnya juga begitu. Yang kaki sana, ya. Baru arahkan korbannya, tangannya diletakkan ke sini, sebelah juga. Nah, baru tanganmu di belakang, saling berpegangan. Pegang tangannya teman, nah ini juga pegang tangannya, ya. Oke, di bagian kaki juga, kesemangat tanganmu. Nah, baku pegang, baku pegang teman, baku pegang. Baku pegang, ya baru mau baku pegang. Ya, oke. Kaca baba. Nah, angkat ya. Nah, ya dah coba pindahkan, pindahkan ke mana? Sini. Coba. Satu, dua. Awas saja tuh. Wah, ini dah toh. Nah, oke. Masa. Dua orang untuk masuk, untuk evakuasi satu orang satu, ya. Oke, di sini ada peralatan yang bersedia. Dua orang yang pertama untuk masuk. Ya, angkat tangan posisi tiga orang. Salah. Peluk. Hei, malas harus lupa. Oh, situ. Dan di situ.